pembersihan ditinjau dari BPWS Tarum. Sampah yang berserakan di pinggir di Tarum dan hasil daripada pengelolaan masyarakat dan pengolahan oleh RW setempat yang tidak efektif, dan kali ini berikan inovasi dengan cara dibakar. Dan menanggulang sampah yang selama ini berserakan. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Barbuk di sapel paral. Patung jaga banjir, situasi dan kondisi bendungan Curug Ece Sungai Cipakunung Kolot, hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun